bersama saya Liz lagi dalam minggu ni di InGear TV. So minggu ni Liz nak tejar orang ramai dan tanya berkenaan dengan jalan berlubang. Ha, jalan raya berlubang. Korang tahu kan isu viral baru-baru ni kan mengenai dengan seorang menteri. Oops. So check it out. Okay, sekarang kita bersama dengan Saya Sarah, 29 tahun. Akak boleh kenalkan nama umur akak? Kak Su, 40. Nama saya Muhammad Aikal, umur baru 23 tahun. Nama saya Muhammad Azli, umur 27. So, Aikal dan Azli eh? Ravi, umur 42 tahun. Saya Mirul, umur 27. Saya Am, umur 20. Ini soalan berkenaan dengan jalan berlubang. Korang selalu bawa motor kan? Okay. So, siapakah yang patut bertanggungjawab bila jalan raya berlubang? JKL. Okey, saya rasa kerajaan pusat ataupun kerajaan negeri, mereka tidak. Yang salahnya rakyat. Salah pilih kerajaan. Aduan tu pada siapa? Pada rakyat juga? Rakyat lah. Kalau dia tanya kerajaan negeri, nanti dia cakap kerajaan pusat. Kalau dia tanya kerajaan pusat, kerajaan negeri. Betul lah tu. Betul. Pihak berkuasa lah atas ni lah jalan-jalan raya ni. Sebab kita sebagai rakyat, orang kata apa, hanya pengguna. Tetapi pihak berkuasa yang harus kena alert lah. Apa-apa terjadi, harus alert. Siapakah yang patut bertanggungjawab bila jalan raya berlubang? JKR. JKR lah. Untuk yang kalau jalan raya berlubang ni. Okey, di antara skala 1 sampai 10, berapa yang Sarah boleh bagi untuk menilai tahap keterukan jalan sekarang? 3. Saya ingat out of 10, 3.5 atau 4 lah. 4 saja. Terlalu teruk. Kalau saya bagi 4 lah. 4 per 10. Saya boleh bagi 6. 6 sajalah. 7. Sebab banyak sangat lubang dia. Bukan jenis lubang yang kecil-kecil tau. Jenis yang dalam. So boleh macam kawan saya, dia punya rim pun sampai bengkok langgar lubang ni pasal. Adakah anda masih berpuas hati dengan keadaan jalan raya sekarang? Buat masa sekarang ada jalan okey, puas hati lah. Kena jalan yang berlubang-lubang ni agak susah lah sebab motor apa semua kan boleh buat accident, kemalangan macam-macam dan sebagainya lah. Bagi saya agak tidak berpuas hati lah sebab banyak sangat lubang kan. Bagi banyak sekarang banyak yang bekerja sebagai Grab dan sebagainya lah. So agak membahayakan pengguna jalan raya yang bermotosikal ke, berbasikal ke. So saya tak berpuas hati sikit lah. Tak apa sebab selalu kalau bawa kereta dia rosak tayar nanti kan. Okay, adakah akak masih berpuas hati dengan keadaan jalan raya sekarang? Kurang puas hati sebab masih ada berlaku perkara-perkara yang tak diingini masih berlaku. Sepatutnya pihak berkuasa ambil tindakan itu segera. So tak sepatutnya berlaku di zaman milenium ini, 2021 lagi kita masuk sekarang. Anda rasa apakah punca utama yang menyebabkan kerosakan jalan raya di negara kita? Banyak lori-lori lalu kan. So dia macam kalau tak ikut spek yang betul, dia berat dia tak ikut betul-betul punya tu. Sebab tu jadi makin rosak ataupun dengan sebab apa ni? Dia punya kos yang guna tu mungkin rendah punya kot, tak kualiti sangat. Selain pada korek jalan biasa tu kan, perbaikan jalan, okey. Then lori-lori yang membawa tanah ni untuk apa? Katanya untuk construction everything semualah. Tu punca mereka dan dia orang tidak menampal dengan betul. Tak ada maintenance yang proper lah. Kedua, kualiti. Bila dia buat jalan, dia ada macam subcontractor. Bila katakanlah value of the road contractor saya dapat RM10,000. Saya bagi pada you RM8,000. Lepas tu ada orang RM6,000. So, orang RM6,000 tu akan buat jalan dalam RM3,000 sajalah. Ya, dia makan. Punca utamanya banyak kendaraan lah, lori lah, kendaraan berat, lori bas kan, lalu berlubang jalan. Lagi satu, kadang dorang ni tak tahu lah, macam tak tahu pasti JKR ke ataupun TM, dia punya manhole tu lubang boleh tahan juga lah kalau langgau. Ok,
Okey, baru-baru ni seorang menteri jatuh basikal. Saya tahu tak? Okey. Tahu kan? Angkara Jalan Berlubang dan JKR segera meminta maaf. Namun tidak pada rakyat Marhain. Apa pendapat anda? Adil ke tak adil? Pada pendapat saya, sangat tidak adil lah. Sebab kita tahu kan, disebabkan Jalan Raya Berlubang ni ramai kematian-kematian yang meningkat setiap tahun. So, saya harap pihak JKR semua membuatlah kerja-kerja diorang semua kan. Sebab kita tengok banyak sangat kemalangan-kemalangan terjadi. Ada sampai meragut nyawa, ada sampai cedera parah. Dia pun sendiri tengok muka sampai ni kan, tu dia minta maaf. Tapi PR ni cara Ahmad Rahim macam diam saja. Tu lah. Mira pula puas hati tak macam ni? Saya pun tak puas hati lah. Jawapan sama macam dia juga. Dia bukan berlaku di Malaysia saja. Kalau you tengok setiap negara macam ni, kalau happen to VIP, fast action. Kalau depend pada rakyat tu, tak ambil. Kalau benda tu jadi isu, baru dia ambil tindakan. Kalau menteri jatuh cedera, dia boleh buat highway terus. Apa pendapat kak? Bagi saya, tak kira lah ia menteri ke atau rakyat Marhain ke, sepatutnya ia perlu setimpal lah, maknanya be fair lah untuk semua. Tak patut ada double standard. Itu biasa tu. biasa politician memang akan diberi layanan yang lebih tinggi daripada rakyat Marhain lah. Tak setuju lah sebenarnya. Sepatutnya politician lah patut bantu rakyat punya kehidupan seharian. Bukan kerana dia orang baru nak ni. Tengok sendiri rakyat dah banyak kali kena dah sebenarnya. Patutnya tak ada beza lah. Dua-dua manusia juga. Bagi saya dia kena sama adil lah. Maksudnya apa yang dah berlaku sekarang ni kena ambil iktibar. Dan dia kena bagi sama rata lah untuk tak kisahlah siapa pun. Yang sekarang ni pasal soal nyawa. So dia kena bagi adil lah untuk VIP lah segala jalan yang tergendala. Jika ada antara ahli keluarga atau individu yang terlibat dengan kemalangan gara-gara jalan berlubang, pada pendapat anda, adakah berhak mangsa kemalangan diberikan pampasan? Berhak lah. Dalam 50K tu. Sepatutnya patut sebab itu bukan dia, bukan salah dia. Ya? Salah pihak berkuasa yang menyebabkan kemalangan berlaku. Pada pendapat Sarah, adakah berhak mangsa kemalangan menerima pampasan? Berhak lah. Sepatutnya kalau siapa yang terkena kemalangan tu, kalau boleh buat report terus lah. Ambil ke langkah seterusnya. Kalau semua orang berdiam diri, lama-lama tak, benda tu biasa pula nanti. Bagi saya tengok pada kemalangan lah. Kalau sampai meragut nyawa apa semua, agak maybe boleh minta lebih lah sebab dah meragut nyawa kot. Nyawa kan boleh dibeli. If there is the way, we have to go lah.